jumpa lagi dengan saya Benny Haryanto. Kali ini saya akan mereview ketajaman dari golok ini. Selain golok ini saya juga memiliki sebuah mandau. Ini mandau saya beli atau saya dapatkan dari pasar tradisional Martapura yang ada di Banjarbaru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ini hanyalah sebuah mandau hiasan, tapi sudah saya asah sedemikian rupa hingga mandau hiasan pun ini bisa menjadi sangat tajam. Tapi dalam video ini saya akan mereview ketajaman dari golok ini. Ini saya akan mereview ketajamannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Baiklah, kita akan langsung saja mereview ketajaman dari golok ini. Saya akan menggunakan media kertas. Ini kertas yang lebih tebal, ini lebih tipis, dan terakhir saya akan menggunakan plastik di mana ketajaman dari golok ini. Ayo kita saksikan bersama. Coba kita bisa lihat bersama. Nah, ini yang tebal, sangat tajam ya kan, sangat tajam. Tidak ada bekas yang ditinggalkan. Kita balik, coba lagi. Sama, sangat tajam. Golokin sangat tajam. Mau pelan-pelan bisa, kita pelan-pelan bisa. Sampai tajam habis. Sangat tajam. Tidak perlu diragukan lagi ketajaman dari golok ini. Golok ini buatan dari pandai besi Pelita Lumbewe. Saya akan mencoba lagi dengan menggunakan kertas yang lebih tipis lagi. Apakah golok ini bisa menyayat atau memotong kertas ini dengan sempurna? Ayo kita saksikan bersama. Nah, bisa juga. Ternyata ini kertas yang lebih tipis, lebih lembut, bisa lagi dipotong dengan menggunakan golok ini. Golok ini berarti ketajamannya tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi ketajamannya. Ini sama kertas yang tipis tadi nih. Kertas yang tipis, saya akan mencoba lagi untuk dia. Kita balik lagi, dia langsung terputus, tidak ada sisa. Oke, sangat tajam. Dari dua kertas tadi, kertas yang tebal dan yang kertas yang tipis, bisa dipotong dengan menggunakan golokinya. Terakhir saya akan menggunakan media plastik. Ayo kita saksikan, kita perhatikan bagaimana golok ini bisa memotong plastik yang sangat tipis ini. Saya bisa menggunakan dengan golok ini. Ayo kita lihat bersama. Sempurna. Sempurna teman-teman. Sempurna. Sempurna. Sempurna potongnya. Sempurna. Tidak ada bekas. Tidak ada bekas. Tidak ada bekas. Sangat halus. Halus. Satu lagi, saya akan mencoba satu lagi ketajaman dari golok ini. Ini plastiknya ya, langsung terputus, halus tanpa bekas. Ini lagi halus, halus, halus tanpa bekas. Mana ya, dari ketajaman golok ini. Golok ini sangat tajam. Ini
pesan-pesan dari Pandai Besi Pelita Lumbewe. Berada di Kabupaten Luwu Timur, Desa Lumbewe, Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, demikian tadi bagaimana saya mereview ketajaman dari golok ini. Golok ini gagangnya ada pikiran kepala naga. Naganya matanya besar, giginya begitu besar. Tapi jangan lihat matanya atau giginya, tapi lihat goloknya, lihat bilanya, lihat ketajamannya. Saya akan menunjukkan lagi, sekali lagi, untuk ketajaman ini. Kertas yang tebal, sekali. Kertas yang tipis, sekali. Terakhir, plastik. Plastik juga sangat jampang, kita potong. Gimana ketajamannya, masih diragukan? Tentu tidak. Oke, sampai di sini dulu review saya tentang golok ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.